sekitar jam 2 siang tiba-tiba aku tuh pengen banget sama sesuatu. Nah, aku mau siapin bahan-bahannya dulu. Pertama-tama aku mau tuangin dulu tepung serbaguna ke dalam mangkuk. Nah, ini dia, ada tepung bagian kering dan juga tepung basah. Oke, ayamnya aku celupin dulu ke dalam tepung basah, setelah itu aku celupin lagi ke tepung kering. Aku ulangi step ini sampai 3 kali bolak-balik supaya tepungnya itu keriting. Iya, walaupun hasilnya itu masih seperti ini, enggak seper orang lain. Aku tuh udah berulang kali buat ayam geprek tapi masih belum bisa di bagian nepung ini. Ya udah deh, enggak perlu bentukannya, yang penting rasanya itu pas. Oke, setelah selesai penepungan di sini aku tuh mau lanjut buat goreng ayamnya. Aku cukup gorengnya 2 biji aja soalnya buat makan siang aku dan Pak Suami. Nah, ini aku juga masukin tahu dan juga tempe buat pelengkapnya. Oke, sambil nunggu matang di sini aku lanjut buat sambal. Aku pakai ulekan supaya rasanya itu lebih nampak. Kalau nanti cabenya di blender rasanya itu kurang meledak di mulut aku. Oke, lanjut, aku tuh mau plating buat makan siang aku hari ini. Ini nasinya aku masukin dulu ke dalam mangkok, setelah itu aku keluarin deh. Lanjut, ini aku mau tata dulu ayam, tahu, dan juga tempe yang udah aku goreng sebelumnya. Jangan lupa masukin sambal yang banyak banget di atasnya. Yeay, makan siang aku hari ini sudah jadi. Walaupun platingnya agak kurang cantik, tapi gak apa-apa deh, udah bagus. Oke, lanjut makan. Yeay, ini tuh sambalnya mau aku awur-awurkan dulu ke dalam nasi supaya rasa pedasnya itu merata. Nah, untuk masakan kali ini gak ada yang gagal sih, soalnya kan aku pakai bumbu instan. Jadi rasanya udah pasti pas, apalagi sambalku ini tuh pedasnya banget. Pokoknya makan siang kali ini the best banget deh. Aku kasih rating 10/10.